banyak perkembangan terbaru berkenaan pelaku Nat Zainal yang dapat dikongsi semalam karena keadaannya sama seperti beberapa hari lalu. Bagaimanapun, pelakon Ungku Ismail Aziz 36 menerusi Instastory malam tadi berkata cuma Nat makin celik dengan mata laloknya juga berkurangan. Alhamdulillah ada waktu dia mahu cuba bercakap tapi dah tentu nampak bibir saja gerak dan tak faham. Maka selamat meneka apa yang dia cuba nak cakap masa tu. Mama Nat dapat teka dia bertanyakan anaknya Yem dan mereka tunjuk video sedikit lama-lama nanti dia nangis tak elok. Kami nak dia sentiasa kuat. Saya ada bertanya apakah hari ini rasa lebih baik dari semalam. Dia angguk, alhamdulillah. Tulisnya menurutnya doktor mahukan Nat berehat sepenuhnya. Jika dia tertekan atau struggle banyak, akan menjejaskan laporan harian kesehatannya dan langkah pulih seterusnya mungkin akan menjadi perlahan. Saya pohon doa semua agar mendoakan dia terus sehat, paru-parunya menjadi stabil dan bagus. Dalam pada itu, Ungku Ismail turut menyeru peminat agar memberi bantuan sumbangan wang bagi membantu pembiayaan perubatan untuk Nad menerusi link pautan derma sini sekarang. Tolong sedekahkan bacaan Al-Quran juga, Al-Quran itu penawar, tolong titipkan banyak doa memohon dia sehat dan mungkin doa itu mampu mengubah takdir katanya.